Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Setio. Saya mempunyai usaha santan bubuk instan dengan merek Risantan. Risantan sendiri merupakan santan bubuk instan praktis dan siap saji. Keunggulannya sangat ekonomis dan tidak menggumpal ketika dimasak. Saya memulai usaha ini baru-baru saja, ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita bisa mempunyai alternatif santan, tidak hanya santan cair, namun juga kita bisa memilih santan bubuk instan. Kenapa saya memilih usaha santan bubuk instan? Karena di hampir semua wilayah di Indonesia, semua masyarakat menggunakan bahan baku santan. Mengingat peluang yang sangat besar ini, kita mencoba menawarkan alternatif santan yang bisa bertahan lama. Biasanya santan cair ketika dibuka itu satu hari bisa basi, namun untuk santan bubuk dia akan bertahan bisa berbulan-bulan. Karena saya melihat prospek untuk santan itu semakin bagus. Setelah saya 2 tahun membuat santan dan tahu perkembangan pasar, maka kita mencoba menghadirkan lagi karena sangat besar peluang untuk masuk di bisnis ini. Selain itu memang pesaingnya belum banyak, jadi kita mencoba untuk menggarap ini dengan serius. Ya, untuk tahap awalnya memang sebenarnya ini kan produk, untuk menghasilkan produk perlu proses yang panjang, Mas, ya, termasuk biaya untuk mesin dan sebagainya. Ya, kita rasa memang yang paling berat adalah di modal, Mas. Ya, untuk awal memang modal yang terlalu berat, yang masih dirasa berat. Kalau untuk pemasaran sendiri, kita sudah punya beberapa agen yang nantinya memasarkan di wilayahnya, dan kita memang mengharapkan lewat ini juga kita mengajak di seluruh wilayah yang ingin menjadi agen atau distributor bisa bergabung dengan kami, akan mendapatkan berbagai benefit yang nantinya akan ada ekstra bonus juga ketika agen itu bisa mencapai target penjualan. Keunggulan Risantan memang pada kita semuanya zaman sekarang serba praktis, serba instan. Nah, kita membuat ini karena kebutuhan sekarang memang serba praktis. Di daerah perkotaan yang orang males untuk memeras santan, kita hadirkan ini karena alternatif lagi tadi, tidak melulu pakai yang cair, karena cair itu ketika dibuka dia akan basi. Nah, yang lebih keunggulan lagi, ini bisa dipakai seperti ini, 35 gram. Ini bisa dipakai untuk 5 kali masak. Sangat hemat sekali, harga eceran tertingginya 4.500. Bisa dibandingkan dengan produk yang sudah ada di pasaran, santan cair, itu dengan harga 2.000, itu sekali masak kita di 4.500 bisa 5 kali masak. Artinya untuk keluarga kecil ini sangat 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 efisien dan bisa digunakan dalam waktu lama. Sekali sobek tidak harus disimpan di dalam kulkas, tapi sekali sobek bisa ditaruh di lemari bumbu biasa, dan keawetannya bisa berbulan-bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun. Dan keunggulan lagi, dia tidak menggumpal ketika ditaruh di dalam masakan. Ketika kita memasak, cara untuk memasaknya juga sangat mudah. Kita tinggal tuangkan di masakan yang sudah mendidih, atau bisa kita taruh di dalam gelas yang sudah diisi air dan kita tinggal masukkan ke dalam masakan. Sangat praktis sekali. Kalau untuk kapasitas produksi kita masih terbatas, Mas, karena memang ini termasuk produk yang baru kita launch, ya, di bawah usaha General Food. Kalau General Food sendiri kan membuat beberapa produk, dan ini salah satunya. Kalau untuk kapasitas produksi baru belum bisa kita
hitung ya, karena kita baru-baru aja launching. Iya, untuk pemasaran sendiri kita juga di online, Mas. Di online karena kita menggait beberapa agen secara online ya. Artinya online kan bisa dilihat di berbagai daerah di Indonesia, Mas. Lebih lebih mudah karena kita segmennya kan langsung ke agen, Mas, distributor. Jadi tidak secara langsung ke konsumen. Meskipun ada juga yang ke konsumen, cuman kita untuk menggait agennya ya lewat online. Sementara masih di Jawa, Mas, di Jawa. Sedangkan harapan kita juga kita pengen produk ini di luar Jawa, karena di luar Jawa sendiri belum ada, Mas. Produk ini belum ada, belum ada di sana, dan peluangnya masih sangat besar di luar Jawa untuk prospek santan ini. Karena kita juga melihat produk lain yang sudah berjalan di sana, artinya produk pesaing. Di sana peluangnya sangat besar. Ini bisa dipasarkan di daerah luar Jawa. Kalau untuk rencana ke depan, kita memang karena fokus kita pengelolaan agen, Mas. Jadi kita berupaya agar agen itu semakin baik omsetnya, semakin baik, semakin paham strategi pemasarannya, semakin pencapaiannya semakin bagus. Jadi rencana ke depan kita lebih perbanyak agen di setiap wilayah, di setiap kota, dan kita memaintenance mereka biar mereka semakin semakin omsetnya semakin bagus. Motivasi untuk terus berbisnis ya, meskipun memang saya beberapa kali sudah mencoba usaha dan istilahnya kalau apa ya, gagal. Dan kalau putus asa kan berarti kita sudah menyerah dalam kondisi keadaan, menyerah dengan keadaan. Yang penting kita bisnis itu adalah passion kita, bisnis itu adalah jalan hidup kita yang sudah kita memang tekad kita berbisnis, dan tidak mau istilahnya kita tidak akan bekerja di orang lain. Artinya kita harus tetap berinovasi sampai cita-cita kita untuk menjadi entrepreneur itu tercapai. Karena kan yang namanya cita-cita tetap harus diperjuangkan.